Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Denpasar kembali mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir ini. Ironisnya, peningkatan kasus terjadi sangat cepat dan menginfeksi siswa yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Kondisi ini pun menjadi perhatian serius jajaran Pemkot Denpasar. Bahkan Pemkot Denpasar berencana melakukan peninjauan ulang pelaksanaan PTM seperti diungkapkan Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa. Pihaknya bersama Satgas Penanganan COVID-19 akan melakukan rapat untuk menyikapi perkembangan COVID-19 yang kembali meningkat. Rapat akan dilaksanakan dengan semua pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan mencari solusi terbaik dalam penanganan PTM. Dikatakan indikasinya akan dilakukan kembali proses pembelajaran daring. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kasus yang lebih parah. Pihaknya juga melihat sejumlah siswa sudah ada yang terpapar, seperti yang terjadi di SMPN 1 Denpasar, serta beberapa sekolah lainnya. Nanti akan diputuskan yang terbaik bagi kesehatan siswa. Kemungkinan akan mengarah kembali ke daring. Kemudian akan secara berkelanjutan dievaluasi. Jika sudah melandai, baru akan kembali diputuskan PTM. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewo Gederai mengatakan saat ini untuk kasus positif COVID-19 di Denpasar, didominasi usia sekolah, yakni usia 6 hingga 19 tahun, yang didominasi siswa yang duduk di bangku SMA. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.